Kak Gus habis mandi ya? Iya, emang kenapa? Kak Gus wangi ya? Emang sampai sana ya bawa wanginya ya? Biasa tuh Mi habis mandi emang aura kewangiannya Kak Gus muncul. Oh, Kak Agus tersangkanya naruh andok di sini ya? Wah, kok bisa di sana? Perasaan tadi udah tak jemur deh. Itu perasaannya Kak Agus aja. Nih, jemur di luar. Eh, ngapain kamu kempar-kempar andok kayak gini ya? Sana kamunya jemur sendiri. Eh, Kak Agus nih yang habis mandi ya? Kak Agus yang jemur, masa Omi? Oh, kamu bisa gak sih? Kok ngasih tahu tuh gak usah sih lempar-lempar andok kayak gini? Lagi lempar koming, apa sih susahnya jemur kak? Sana jemur! Weh, bang, kamu juga lempar andok, kamu emang gak sopan gini yang lempar andok sama orang tua? Gimana mau sopan kok kak? Aku tuh gak sopan! Duh, kamu kak aku jemur, kamu aja jemur sana. Seorang kak Agus yang make nih! Kok kamu tuh gak mau jemur ya? Gak usah jemur! Ya mana bisa gitu jemur nih? Enggak. Eh, seorang Kak Agus yang pakai nih. Duh, Kak Agus bilang enggak ya enggak. Jemur. Enggak. Jemur nih, aduh. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Apa nih kalian ributin dari tadi nih? Ini bu. Kok ibu kasih anduk gini? Lah, kata Omeng tadi ibu disuruh jemur anduk. Iya, nah, kamu nyuruh orang tua jemur anduk kamu ya? Gak ada, Kak Omeng bilang gitu, Bu. Cok Agus nih, fitnah aja! Ngapain lagi dikasih ke Agus anduknya? Nih, Bu aja lah jemur. Tuh kan, Bu, bener dia nyuruh-nyuruh ibu. Wah, ini emang anak nih gak patut dicontoh nih. Adik kelasmu gak bisa nih nyontoh kamu nih, Ming. Orang ini tuh anduk ke Agus habis mandi, dia gak mau jemur. Masa Omi yang jemur sih, Bu? Nih. Yaudah, Ming jemur dulu anduknya ya. Lain kali jangan kayak gitu, Kak. Lagian kamu nih, Gus ya. Kebiasaan sekali. Abis mandi tuh jemur nih anduknya. Apa sih susahnya? Abis mandi tuh tinggal jemur. Udah jemuran gitu anduknya. Ya, Bu. Ya udah, besok ibu aja yang jemur andukmu semua ya. Kasih Gus. Emang mata duitan orang-orang sini semua. Oke, maksud dari ibu mengumpulkan kalian berdua di sini karena ada kabar baik dan kabar buruk. Wih, seru nih Ming. Kabar baik dulu dong, Bu, kasih tahu. Eh, kalian belum tak suruh milih ya? Mau kabar baik atau kabar buruk duluan, malah udah milih duluan, gimana sih? Kamu nih, Ming, kasih dah dulu ibu tuh ngomong, jangan dipotong-potong gitu. Udah, silakan ibu mau nyuruh kita apa? Oke, ada kabar baik dan kabar buruk. Kalian mau dengar yang mana dulu? Kabar baik, Bu! Lah kan sama aja, tadi juga Ming mau kabar baik. Kabar baiknya adalah kita akan menambah anggota keluarga baru lagi. Eh, anggota baru? Lagi? Kok ada kata raginya ya? Berarti anggota barunya tuh anjing ya, Bu ya? Wih, kalau anjing baru nih, mantep nih. Boni ada temennya jadinya kan? Mana Boni ya, Ming? Ambil Boni, suruh dia ikut rapat keluarga hari ini. Sudah. Siap-siap ya, Boni. Kamu akan mendapat teman baru. Kira-kira siapa ya namanya? Kalau Udin aja gimana? Ah, terlalu Jawa tuh kak namanya kalau Udin. Kalau misalnya anjingnya cewek, masa Udin namanya? Oh, berarti Ayu. Ayu aja gimana? Ayu. Ya nggak Ayu juga sih. Kalau misalnya cowok, anjingnya masa Ayu? Terus siapa ya? Bentar, kalian ini kenapa sih? Emangnya siapa yang mau anjing baru? Hah? Ami mau anjing baru! Oh, mau bu. Tapi cewek bu ya. Biar Boni tuh semangatnya menjalani hidupnya lagi. Hah? Maksudnya itu tuh bukan nanya, maksudnya ibu tuh, siapa bilang mau ada anjing baru? Nggak ada! Ara, tadi katanya ada anggota keluarga baru. Emangnya anggota keluarga tuh anjing aja, hah? Ya manusia juga dong. Jangan bilang ibu mau nambah anak lagi ya. Aduh, anak manusia tuh ribet, Bu. Mending anak anjing aja. Iya, yang ngurus bayi tuh susah. Harus disayangi, abis itu harus disusui, harus dikasih makan. Aduh, ribet dah pokoknya. Ya, tapi bukan bayi juga. Ya, ini sih udah gede gitu dia. Udah gede. Coba nih untuk pintu. Oh, ini kayak dia datang deh. Silakan masuk anggota baru kita. Wow! Ayo semuanya, Agis kembali. Jadi, Agus akan tinggal di sini bersama kita lagi. Hai semuanya. Pasti kalian nih kangen semua sama Agus kan? Oming yang paling kangen, guys. Ah, Dede Oming kangennya sama
Agak saja nih peluk dong. Stop! Jangan mendekat, diam sana. Nah udah, kalau Dede Omi gak mau peluk Agas gak apa-apa. Tapi ibu mau nanya sama kamu guys, itu rambutmu kenapa kayak warna manusia silver gitu? Iya, jangan kali sumpah. Iya, soalnya gini pas Agas ke Korea tuh langsung rambut ini berubah jadi gini. Hah? Kamu ke Korea? Hah? Korea mana Kak Agas? Ke gini, Korea Utara. Cocok dah. Ya enggak lah, Om ini emang bodoh sekali ya. Gampang sekali percaya omongannya Agnes. Ya Agnes suka bohong. Ya kan Kak Agus juga percaya, ngapain bilang ke Om ini aja? Kok Kak Agus kamu aja bodoh juga? Aduh udah. Jadi guys, kenapa rambutmu kayak gitu? Oh itu tuh gini, karena Agnes pas itu botak mama. Jadi Agnes kayaknya salah pakai sampo, jadinya gini rambutnya Agnes berubah. Ya udah bagus sih, kamu makin ganteng kok warna rambut kayak gitu. Ah, makasih mama. Ibu Katara sih matanya bu ya. Tiba-tiba bilang ke Agnes ganteng. Tapi emang tambah ganteng kok kalau Agnes rambutnya kayak gitu. Katara ada mata kalian berdua nih ya. Nggak apa. Omin tuh pasti malu kan bilang Agnes ganteng. Jadi kali sumpah Kak Agnes tuh kayak jamet kuproy tau, gak usah sok ganteng gitu. Yaudah, ibu mau masak dulu ya untuk kalian. Silakan lanjutnya ngobrol nih, bertiga ya, oke? Oke, mama. Oh, Kak Agus juga harus keluar nih sebentar nih guys. Kamu berdua lanjut dah ngobrol ya, kalian berdua ya. Kok Omin sih? Ah, udah, shh. Ya guys ya, sama Omin ya guys ya. Oke, Kak Agus. Hai, Omin. Omin kangen kan sama Agnes? Enggak. Omin tuh pasti mau peluk Agnes kan? Ah, bilang aja. Siapa bilang? Apa sih ini Agnes peluk? Iya anak laknat, kamu nyuruh-nyuruh orang tua ya. Maaf penonton. Penonton maaf penonton. Udah pas nih. Maaf. Hei kok kamu gak usah. Kok kamu gak mau jemur? Gak usah jemur. Ada bagus kecilnya. Agus semuanya, Agus kembali. Udah gampang sekali jadi Agus. Apa nih? Sini bon. Dah, bak nih. Ya Tuhan, berat banget kamu lagi.